Kita dapat maklumat yang masih ramai lagi rakyat Malaysia yang masih ingkar dengan RMO ni pun. Macam mana tuan? Aku rasa kau kena pergi tengoklah dekat pantai tu, ramai lagi yang masih lepak. Kau pergi sana. Kau pergi bagi arahan sikit. Bagi amaran sikit kat diorang. Okay. Yep. Spam dulu. Lagi aku pergi pantai. Siap lah korang. Tahu tak, time ni lah banyak kerja tau. Korang lagi tak dapat jumpa family lagi. Aduh. Siap korang. Siap. Saya melepak lagi ni. Aku terbalik. Ni makan dia. Kau apa hal? Ni makan dia. Aku terbalik. Ni makan dia. Aku kata balik. Jangan melepak. Kerajaan ada suruh duduk rumah. Kau nak melepak. Orang ada dengar arahan ke tak ada dengar? Mau cakap macam mana lagi? Mau kasih faham? Ha? Suruh duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Jangan keluar. Cakap baik-baik, lorang tak boleh faham lah. Lorang tak ada otak kah? Ha? Kerajaan sudah keluar arahan. Duduk dalam rumah masing-masing. Jangan keluar berkumpul. Jangan sampai saya bertukar jadi Azwan Ali. Sekarang habis semua saya maki. Duduk dalam rumah masing-masing. Saya kau pergi dah. Pergi mana sekarang? So tu dia guys, aku hari kau dapat info ni lah apa yang aku akan buat. Aku akan ketuk ya seorang-seorang tu yang degil sangat kan, tak nak ada rumah kan, apalah susah. So macam tu je lah guys, time COVID-19 ni. So kita stay safe lah dekat rumah masing-masing. Kita jaga kita putuskan rantai COVID-19 ni dengan cepat. So kita nak puasa dengan raya ni guys. So stay safe and jaga diri masing-masing. Alright, goodbye.